Terus sudah mau ke pernikahan. Ya anggaplah ini aku nggak bisa kasih apa-apa buat Nina, cuma ini tanda rasa sayang Abi sama kamu aja. Masya Allah. Tengah mempersiapkan pernikahan di bulan Maret bersama Pena Melinda, namun pemberitaan tak menyenangkan datang kepada Perry Irawan. Mantan istri Perry Irawan kini berkomentar tentang Perry Irawan yang selalu mencari janda-janda kaya numpang hidup. Kali ini akan menikah dengan Pena Melinda, mantan istri menyebutkan Pena Melinda adalah janda kaya, tentu saja menjadi incaran dari Perry Irawan yang kini tengah duda. Namun, nampaknya Pena Melinda tak peduli dan membantah semua itu. Bahkan, Perry pun membuat perjanjian pernikahan bersama Pena Melinda masalah harta. Tak hanya itu, janji Perry Irawan akan bekerja keras untuk Pena Melinda dan sang anak Pania dipercaya Pena Melinda yang telah merasa kalau Perry Irawan sudah membuktikan kepadanya. Omongan dari mantan istri Perry Irawan nampak disebut hanya kesyirikan semata, hanya keirian dan cemburu semata, menurut Perry dan juga Pena Melinda. Berkah ya. Say something dong, Bu. Dia gak bisa ngomong, Bu, lagi nangis. Terharu. Aduh, kirain kemana sih? Kirain kemana sih, Masya Allah. Kirain ke kamar mandi, gak taunya dapet kado. Ini lamaran apa-apaan sih nih maksudnya? Lamaran apa-apa nih? 8 tahun menjanda dirinya luluh oleh Perry Irawan yang baru saja menduda. Kini ada komentar dari mantan istri Perry Irawan masalah masa lalu Perry Irawan, Pena Melinda tak mau peduli. Tengah pamerkan kebahagiaan bersama calon suami, apalagi anak-anak dari Pena Melinda sudah merestui Perry Irawan. Resepsi dan pernikahan akan digelar di bulan Maret mendatang di Pulau Dewata, Bali. Mengingat Pena Melinda sendiri adalah orang Bali, Pena Melinda menginginkan pernikahannya diselenggarakan di kampung halamannya. Lama menganggur karena sakit, Perry Irawan yang kini tengah sembuh berjanji akan kembali ke dunia keartisan demi menikah dengan Pena Melinda dan juga demi membiayai anak-anak dan rumah tangganya bersama Pena Melinda. Jadi ini cincin apa nih, Ma? Tanya dong sama yang ngasih. Asik. Itu cuma ungkapan rasa sayang Om Ferry sama Mama. Oh iya. Nanti cincin kawin. Soon ya? Lagi. Soon. Oke, okay, soon. Tapi bukan tunangan kan? Bukan, kita Hai, akhirnya kita sudah di Sengtu. Tuh, yang ada di Gianyar Ubud. Tuh, keren banget ya kamar kita guys. Tuh. Wow, gede banget. Puas banget. Dan nih, lihat ya. Kolam renang kita. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.